Sebenarnya company yang saya join tu, saya baru bekerja lebih kurang 13 hari je. Jadi rakan-rakan kerja saya tu sebenarnya diorang tu saya tak berapa mengenali sangat pun sebab baru lagi kerja tak sampai sebulan. Siapa je yang tak terasa hati dan bengang kan bila dapat tahu rakan sekerja cakap belakang? Lebih menyedihkan apabila dua rakan sekerja itu siap mengumpat di TikTok secara live tau. Laki dikenali sebagai Reza ini berkata dia tak menyangka dua rakan kerjanya itu sanggup mengumpat dirinya sedangkan dia baru sahaja bekerja di syarikat berkenaan. Ish, ish, ish. Tak baiklah mengata belakang ni kan. Kalau tak puas hati, lebih baik cakap depan-depan je. Sebelum ni saya bekerja di Glen Mary. Jadi disebabkan isteri saya mengandung, saya pindah ke kampung halaman saya lah di Batu Pahat. Dia masuk kerja tempat baru tu lah. Baru lebih kurang 2 minggu. Kita tak sempat nak apa-apa berkenalan. Jadi kalau dalam video tu pun sebenarnya orang tak faham sebab dalam video tu dia cakap saya dah berhenti. Sebenarnya saya belum berhenti lagi lah sebenarnya. Saya masa saya bekerja di situ, saya adalah cakap-cakap dengan saya punya kawan manager saya nak berhenti sebab tak selesa. Mungkin masa hari tersebut dia buat live tu dia tak nampak saya sebab saya duduk di bilik berasingan, bilik training lah. Sebab baru kerja kena training dulu, tak boleh terus kerja macam dia orang lah. Jadi saya masuk ke tempat kerja tu, terus ke bilik tu, mungkin dia tak jumpa saya pada hari tersebut. Mungkin dia ingat saya dah berhenti. Tapi saya tak berhenti sekarang dalam bilik tu. Dia cakap dalam live, dia tengah live. Okay Reza, bila awak dapat tahu perkara ni dalam live kan, kan bercakap orang kata berdua ataupun bertiga, malahan ramai orang akan tengok. So macam mana Reza, bila reaksi Reza? Masa saya nampak live dia tu pun, saya tak follow pun account tu. Saya random, saya slide. Lagi nampak satu account ni, dia account tu famous jugalah dalam 20,000 followers juga tak silap saya. Tapi saya tengok ni, saya kenal ni, saya cakap ni staff sini ni, saya cakap. Lepas tu saya join lah. Join kita ingat macam nak berkenalan kat live tu lah kan. Sebab dia rakan kerja. Lagi masuk tu dia ada sebut beberapa detail berkaitan saya lah. Tapi saya tak sempat rekod. Sebab masa tu kita macam shock lagi. Lebih-lebih tu saya terus tekan button rekod lah. Yelah, mana kita sangka dia nak mengutuk kan. Dia tak rekod awal-awal lah. Kalau Reza boleh kongsi sikit dia cakap apa perkara tu yang mungkin menyebabkan Reza rasa macam Allah itu burisnya hati aku. Dah lah aku tak kenal aku kan, baru 13 hari bekerja. Tapi yang penting dia ada sebut saya punya background lah. Tempat kerja lama saya kerja dekat tempat lama tu berapa lama. Dia ada sebut lah, memang ciri-ciri saya lah. Lepas tu dekat tempat kerja tu dia ada cakap kalau dalam video yang viral tu saya pakai baju lain. Orang pakai baju putih, seluar hitam kata. Sebab saya baru kerja, saya tak dapat uniform lagi. Jadi saya kena pakai baju yang saya ada tu lah. Kemeja biru, masa tu saya pakai kemeja biru, seluar kelabu, kasut coklat. Semua pekerja baru memang dia akan orderkan baju baru lah. Masuk-masuk terus ada saiz kita kan. So kena order dulu baru dapat. Dekat tempat kerja ni, saya seorang je pakai baju lain. Ha, nampak lah. So sekarang ni, takat ni hubungan awak dengan berapa orang? Dua orang yang cakap awak dengan awak belakang. Ha, so macam mana hubungan awak dengan dua orang tu yang cakap belakang tu, adakah okey selepas awak buat video penjelasan kembali apa yang awak terkena gini. So macam ni, saya dengan dia sekarang sebenarnya yang seorang tu akaun dia nama Fatiha, dia ada call saya lah 2 hari lepas. Dia cakap yang dia menyesal, minta maaf betul-betul lah secara orang kata beradab lah. Jadi saya tak kisah, saya kalau orang mengalah maaf, minta maaf, saya maafkan je. Saya tak ada nak berdendam pun. So saya pun boleh cakap dengan dia macam kawan balik bila kita call tu kan. So setakat situ je lah. Yang seorang lagi yang bercakap banyak sikit dalam tu, dia sampai sekarang dia senyap. Saya tak ada apa-apa khabar berita, cuma ada dapat tahu adik saya mungkin dia scroll-scroll dekat komen-komen media. Suami dia ada komen yang dia ada buat report polis dan ingin ambil peguam lah. Saya rasa dia dah buat report, saya rasa, sebab dalam komen tu dia kata dia dah buat laporan polis lah. Jadi pada saya tahu saya salah ke saya betul. Mungkin kalau betul dia proceed to saman, saya akan go through the case lah. Okay, saya pun akan lawan jugalah. Tapi buat masa ni saya tak dapat apa-apa info lagi lah daripada dia orang tu sebenarnya. So update yang terbaru tu pun saya tengok daripada komen akaun suami dia dekat social media lah. Seorang dah minta maaf, lagi seorang belum lagi. So apa yang awak nak buat paling, walaupun selain pada video yang awak post dekat TikTok awak tu? Pada saya tak nak kes ni berpanjangan pun sebenarnya. Dan pada awalnya pun saya tak ada niat pun nak diviralkan video ni. Kalau saya sendiri yang nak viralkan, saya viralkan lepas sebaik saja saya tengok live tu. Kalau saya yang nak viralkan. Tapi saya boleh tunggu sehari, tunggu dia minta maaf, tunggu dulu dia mesej saya. Orang yang keluar sana tu, saya harap korang boleh ambil kisah saya ni sebagai pengajaran korang lah. Di mana korang yang suka-suka cakap belakang tentang rakan-rakan ni, senasihat saya stop lah. Kita tak perlu pun buat semua tu sebab dia juga tidak memberikan apa-apa faedah dan keuntungan kepada diri kita lah. Malah dia akan membuatkan kita lebih nampak orang kata tak profesional dan memalukan diri sendiri. Jadi tak perlulah kita nak kutuk-kutuk, mengumpat. Tak kisahlah di tempat kerja ke, di luar ke, di mana-mana je.